Selamat malam. Kebakaran besar melanda pemukiman padat di Kelurahan Gudang, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Akibatnya ratusan orang panik berhamburan keluar rumah. Kencangnya tiupan angin juga membuat api susah dipadamkan. Si jago merah ini melalap permukiman padat penduduk di Kelurahan Gudang, Kota Bogor, Senin siang. Tiupan angin membuat api semakin besar dan merambat ke hampir seluruh perkampungan. Akibatnya ratusan warga panik berhamburan keluar rumah. Belasan unit pemadam kebakaran diterjunkan serentak. Petugas sempat kewalahan mengepung titik api lantaran akses masuk gang menyempit. Diperkirakan lebih dari 15 rumah hangus dilalap si jago merah. Ratusan penghuninya sementara waktu dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kita belum tahu asal api dan jumlah korban. Namun upaya yang dilakukan sekarang ini sedang memadamkan api dengan kekuatan 5 unit damkar. Tapi informasi awal untuk jiwa tidak ada, lebih kepada materi.